Masih ingat rekaman sekelompok pemuda melakukan pelemparan ke arah truk yang melintas di pintu tol Belawan? Salah satu pelaku yang terlibat melakukan pelemparan dan pungli JRS usia 31 tahun telah ditangkap petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Pelaku yang merupakan warga Jalan Halmahera, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan ini ditangkap atas laporan sopir mobil tangki BBM yang menjadi korban pelemparan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Husein Simatupang mengatakan, pelaku sudah berniat melakukan kejahatan untuk meminta uang kepada sopir yang melintas di pintu tol Belawan. Pelaku JRS sengaja meminta uang dengan mengancam melempar batu ke arah mobil tangki. Karena tidak diberikan, maka pelaku melempar batu ke arah kaca mobil tangki. Dari tangan pelaku, diamankan batu sebagai alat kejahatan. Pelaku merupakan bagian dari beberapa orang yang juga terlibat melakukan tindakan pelemparan terhadap sopir truk yang viral di beberapa hari lalu. Petugas Polres Pelabuhan Belawan masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya. Saat ini anggota di lapangan masih melakukan pengejaran. Yang satu ini, ya, berhubung dia melakukan perlawanan, sehingga terpaksa ya kita lakukan, ya. Terpaksa kita lakukan tindakan-tindakan kita sendiri hukum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah sering mereka beraksi, Pak? Sudah. Mereka sudah sering beraksi. Nah, sehingga kita tidak ragu lagi untuk melakukan tindakan hukum ataupun ya, tindakan tegas terhadap yang bersangkutan. Berkaitan dengan langkah, ya. Ini kalau berbicara langkah, berbicara cara bertindak, ini pada prinsipnya ada tiga hal, ya. Preemptif, preventif, dan represif. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaron Sitorus melaporkan.